Selamat pagi, saudara. Polisi terus melakukan pencegahan terhadap maraknya peredaran narkoba di Kota Kediri dengan menangkap dua perempuan pengedar narkoba. Pemerintah Kota Kediri terus melakukan pembangunan ruang terbuka hijau. Yang terbaru adalah pembangunan hutan Joyoboyo yang dulunya semak belukar dan tidak terawat. Saudara, dua informasi tersebut akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi menarik lainnya yang terjadi selama sepekan terakhir. Kami kemas dalam Kompas Kediri Sepekan. Tergiur upaya yang menjanjikan dua perempuan nekat menjadi pengedar narkoba jenis pil double L. Proyek tol Jombang Mojokerto akhirnya telah rampung pembangunannya dan siap difungsikan. Setono Gedong merupakan tempat yang digunakan Syekh Sulaiman Al-Wasil untuk menyebarkan agama Islam di Kediri. Saudara, dua wanita pengedar narkoba jenis pil double L ditangkap oleh unit Satreskrim Polsek Pesantren Kota Kediri. Dari tangan keduanya, polisi berhasil mengamankan 2.000 butir pil double L. Mereka tertangkap saat berusaha kabur dari razia cipta kondisi yang digelar oleh polisi. Fani Prianto, warga Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dan Santa Kristiana, warga Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, ditangkap oleh unit reskrim Polsek Pesantren. Dari tangan keduanya, polisi mengamankan 2.000 pil double L siap jual yang disimpan dalam tas punggung. Kedua wanita yang sehari-hari bekerja sebagai pengamen ini ditangkap saat berusaha kabur dari operasi cipta kondisi. Dengan mengendarai sebuah sepeda motor, mereka berusaha berbalik arah saat polisi memeriksa kelengkapan surat. Namun, motor yang dikendarainya tiba-tiba macet dan tidak bisa dinyalakan. Polisi yang mengetahui hal tersebut kemudian mendatangi keduanya. Polisi lalu menanyakan kelengkapan surat motor dan menggeledah barang bawaan. Setelah ditemukan adanya pil double L, polisi melanjutkan penggeledahan ke kamar kos. Dari hasil pemeriksaan, mereka mengaku baru 2 bulan menjadi pengedar pil tersebut. Itu masyarakat yang berboncengan naik R2 atau sepeda motor balik kanan. Saat itu dan langsung dikejar oleh anggota saya dan dilakukan penggeledahan, ternyata di dalam tasnya terdapat bungkusan plastik yang diperkirakan berisi double L 1000 butir. Selanjutnya kita amankan dan langsung kita lakukan penyelidikan, kita kembangkan di kosnya. Di Desa Tulungrejo terdapat lagi 1.000 butir. Saya amankan, langsung kita periksa dan guna penyidikan lebih lanjut. Pengedar. Kini kedua pelaku berada di balik jeruji besi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk kedua pelaku dijerat dengan pasal 197 subsidiar pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Bramanta Pamungkas, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Dari informasi lainnya, saudara, meskipun sejumlah sekolah sudah mulai mencoba menggunakan sekolah 5 hari atau full day school, semua sekolah yang berada di bawah Kemenag Kota Kediri belum menerapkannya. Minimnya infrastruktur menjadi salah satu kendala dalam penerapan sistem ini. Selain itu, mayoritas siswa juga mengikuti madrasah diniyah saat sore hari. Seluruh sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kota Kediri, baik Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah maupun Madrasah Aliyah, belum ada yang menerapkan kegiatan belajar mengajar full day school selama 8 jam sehari. Pihak Kemenag juga masih menunggu hasil pembahasan sistem tersebut yang dilakukan oleh Kemenag Pusat dan Wilayah. Pihak Kemenag sendiri menilai perbaikan infrastruktur sekolah madrasah harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum sistem tersebut diberlakukan. Dari total 31 sekolah swasta dan negeri yang ada, hanya ada 5 sekolah saja yang infrastrukturnya memadai. Selain itu, mayoritas siswa juga mengikuti madrasah diniyah pada sore hari sehingga sistem tersebut belum bisa diterapkan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pihak sekolah disarankan untuk membangun ma'had atau asrama. Dengan pembangunan tersebut, sistem pembelajaran full day school bisa diterapkan. Hal ini dikarenakan seluruh kebutuhan siswa sudah disiapkan oleh sekolah. Selain itu, dengan adanya ma'had, program madrasah diniyah juga masih bisa berlangsung dan tidak mengganggu jadwal sekolah. Jam berapa ya kalau perjalanan setengah jam sampai tengah jam kan jam 5.
jemlingan, berarti kalau dia nututi untuk madinnya kan tidak bisa, tidak mungkin, kecuali kalau setiap madrasah ini punya mahat. Ya, kalau punya mahat dia kan tidak pulang. Tidak pulang di mahat itu, kemudian di mahat itu ngundang guru tambahan ngaji dan sebagainya. Nah, itu baru bisa berjalan. Nah, ini kita kembali lagi pada infrastrukturnya itu. Penerapan full day school sendiri masih mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat. Mereka menilai jika sistem ini diterapkan, maka program madrasah diniyah yang selama ini banyak diikuti oleh siswa akan terganggu. Bramanta Pamungkas, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, untuk menghindari kerancuan saat proses penjemputan jemaah haji, pihak Kemenag Kota Kediri menyiapkan kartu pengambilan koper serta tanda penjemput. Nantinya kartu tersebut harus dibawa oleh keluarga saat melakukan penjemputan. Sesuai jadwal, jemaah haji asal Kota Kediri akan tiba pada tanggal 8 September mendatang. Habisnya tiket kereta api ke sejumlah daerah di stasiun besar Kota Kediri terjadi sejak sepekan terakhir. Tiket yang habis tersebut untuk kereta api perjalanan jauh mulai tanggal 31 Agustus hingga 4 September. Habisnya tiket ini mayoritas terjadi untuk kereta api Brantas dan Matarmaja, jurusan Kediri Pasar Senen Jakarta. Sedangkan untuk tiket kereta api menuju kota lain seperti Bandung dan Yogyakarta masih menyisakan beberapa tempat duduk saja. Habisnya tiket tersebut akibat dari tingginya animo masyarakat pengguna jasa kereta api saat libur akhir pekan ini yang bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha. Pihak stasiun memperkirakan akan terjadi kelonjakan penumpang hingga 20% selama musim libur nanti. Jumlah penumpang diperkirakan akan mencapai 1.200 orang setiap harinya. Untuk membantu pelayanan, pihak stasiun berencana akan membuka posko selama musim libur Idul Adha. Untuk libur panjang Idul Adha tanggal 1 September, stasiun Kediri memang ada peningkatan dari jumlah penumpang yang rata-rata tiap hari sekitar 1.000 penumpang untuk masa liburan angkutan lebaran Idul Adha ada kenaikan kurang lebih 20%, jadi kurang lebih 1.200 per harinya. Untuk tiket sendiri Pak, sudah ada yang habis atau? Oke, untuk tiket tujuan Jakarta mulai tanggal 31 Agustus sampai 4 September khusus untuk kereta api ekonomi PSO yaitu Brantas sama Matarmaja sudah habis terjual di mulai tanggal 31 Agustus sampai 4 September khusus dua kereta itu. Sementara itu pihak stasiun besar Kota Kediri tidak melakukan penambahan gerbong dalam pelayanan libur panjang kali ini. Masyarakat dihimbau untuk menggunakan moda transportasi lain jika tiket sudah habis terjual. Bramanta Pamungkas, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Dan saudara, keberadaan ojek online di Kediri belakangan ini mendapatkan protes dari pengemudi ojek konvensional. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.